Wah, berarti saya sendiri ini ya. Padahal kan tengah ya. Nanti baru saya di situ sebentar. Ah, ini benar Bu. Sehingga tidak bisa ditindaklanjuti sampai ke pengadilan di dalam pasal ini. Penemuan yang di Kelapa Gading Timur ini memang benar Bu. Memang ada temuan tambang, ya. Tapi ini berdasarkan laporan masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang menghentikan kegiatan tersebut, ya. Maka masyarakat membawa ini ke pengawas. Kegiatannya seperti apa sih, Bu? Dibagikan ya. Ada satu kasus ini belum dibagikan. Sembakonya belum sempat dibagikan. Akhirnya di barang-barangnya diamankan. Ada juga yang sudah dibagikan, tapi kan kita belum bisa temukan. Belum ada saksi yang mau ya menjadi saksi atas peristiwa itu. Nah, ini problemnya di situ. Kalau tidak ada saksi enggak bisa ditindakkan juga. Ya, kalaupun kita jadikan temuan, pengawas dulu yang harus cari saksinya. Kalau ada laporan berarti pelapor yang harus saksinya. Ketika kita jadikan temuan, kita mau telusuri dulu lebih lanjut dengan memanggil para saksi. Minimal dua saksi. Ya. Tapi kan sampai sekarang sudah dipanggil termasuk pelapornya belum ada yang hadir. Ya gini kan kadang kita kan nggak dapat informasinya, makanya pencegahan yang utama adalah dibubarkan kegiatan tersebut, dihentikan. Nah, dalam waktu masa tenang ini kita mau memaksimalkan tidak ada lagi pembagian sembako atau bazar atau apapun kegiatan yang mengarah kepada pembagian materi atau uang lainnya, ya, sampai pelaksanaan pemilu kada selesai.